Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Nah, hari ini kita mau review lagi harga-harga yang ada di sini ya. Dari mulai Mini Trail, ATV, UTV, apalagi Mini Trail sih yang banyaknya ya. Ada sepeda listrik juga ya. Hari ini baru saja masuk nih ATV. Ini ATV 150 Diesel Matic. Ini menggunakan mesinnya mesin CVT dengan kapasitas CC-nya itu 150 CC full Matic ya. Bannya ini menggunakan ban ring 10 ya. Ini ban ring 10 velg racing. Dan untuk yang tipe diesel ini sebetulnya sudah saya review pada video-video sebelumnya dulu. Jadi ini kelebihannya itu transmisinya atau pengoperasiannya ini sudah di atas di sini. Ini generasi dari Hunter 150. Kalau dulu Hunter kan di bawah di sini pengoperasiannya, kalau ini diesel di sini ya, di atas. Nah, terus itu satu untuk kelebihannya yang diesel yang semakin di-upgrade sekarang. Yang keduanya ini udah pakai stiker jadi tidak polosan seperti itu ya. Nah, ini tersedia ada beberapa varian warna dan kebetulan yang ready itu di saya sekarang ada warna biru, ada warna oranye, ada warna merah ya, seperti itu. Ini harganya berapa? Ini harganya di 22 jutaan ya. Harganya di 22 jutaan. 22 juta kalau misalkan pakaian berarti 22 juta lebih. Tapi kalau misalkan mau ambilnya partai banyak ya silahkan. Nanti hubungi aja marketing kita yang ada di deskripsi. Oke, selanjutnya kita mau dari ATV. Kita bicara dulu ke ini nih, yang ATV lagi ya. ATV 125 Commander. Ini ada tersedia ada 4 varian warna. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna oranye, ada warna kuning. Saya nyalakan dulu lampu ya. Nah, ini 125 Commander ini ATV sebetulnya model yang ini model yang sudah lama keluar, tapi dengan perubahan-perubahan di stiker. Kalau dulu itu kan ini ATV 125 Commander, di sini tulisannya ya 125 Commander. Sekarang pakai stikernya di sini RFZ, tapi tidak menghilangkan nama Commandernya di sebelah sini. Dan ini kalau generasi Commander yang 125 sekarang ini sudah pakai remote ya. Dan ini bannya menggunakan ban tubeless ring 8 velg standar ya. Ini udah pakai remote nih. Ini harganya berapa? Ini harganya di 13 juta lah. Bisa kurang dikit lah. Pokoknya yang mau order yang gercep cepet sat-sat itu nanti kita juga bisa permudah lah untuk harga. Yang gak ribet ya. Ini ada oranye, ada kuning. Nah, selanjutnya kita ke belakang dulu juga. Boleh ya, kita ke belakang lihat dulu yang ATV 125 Diesel. Ini hanya sampel-sampel aja ya. Dan sebetulnya sih ATV yang masih dalam box juga ada di belakang. Ini sampel-sampel. Nah, di sini ini ada ATV 125 Diesel juga nih. Ini ATV 125 Diesel nih. Nah, ini ATV 125 Diesel. Warna biru, ada warna merah, ada warna hitam juga di belakang yang masih dalam box. Dan ini ada ATV 4x4 nih, 300 cc. Sorry, yang tadi yang diesel ini 13 jutaan. Yang ini di angka 60 jutaan lah yang ini ya. Oke, selanjutnya kalau di sana, kita lihat di sana itu ada mesin tarik tuh, jajaran yang paling sana itu ada mesin tarik. Nanti kalau misalkan mau mesin tarik juga ada, bisa menghubungi marketing kita yang ada di deskripsi. Yang ada nomor kontaknya di deskripsi, itu harganya mulai dari 2,5 juta sampai 3,5 juta. Ada sepeda listrik juga dari Uinfly, dari Goda. Terus ada Mini Trail yang 50cc 4 tak juga ada, dari Lenka ada, dari SJ Moto ada. Terus yang 110cc juga Matic ada, dari Lenka, dari SK. Komplit lah pokoknya ya. Yang 125cc ada SJ Moto ya di depan, nanti kita lihat. Nah, sekarang sebelum ke yang SJ Moto 125 ini ada XN 150 Enduro. Ini harganya 60 jutaan ya. Ini 2 tak udah pakai electric starter ya gitu.
kita ke depan. Nah ini unit-unit yang ada di kita. Dan nah ini kita lihat, ini untuk unit RXF 125 Priraya kita masih ada stok warna merah dan warna hijau ya. Ini warna hijau, bannya ringnya ring 16-19. Ini harganya untuk bulan ini harganya di 14,5 promo ya, normalnya itu di angka 15 juta ya. Nah ini di sampingnya ini ada SC Moto, ini 125 SC Moto, harganya di 11 jutaan, silahkan ringnya ring 14-17. Sama dengan yang itu ya, RFZ Jaguar juga masih ada, saya Jaguar, RFZ Jaguar harganya di angka, bolehlah untuk promo di bulan ini, 11 jutaan, 12 kurang lah ya, seperti itu. Ini ada ATP di sini, ada Odes nih, cuma ini saya sengaja ditutup karena ditutup ini supaya tidak berdebu, kita ke depan dulu. Dan pada hari ini kita ada pesanan ini, ada kiriman hari ini. Kita ada pesanan dari Bandung, kita mau kirim ke Bandung ini. Kita ada pesanan dari Bandung, kita mau lihat dulu. Dari Pak Agung ya. Alamatnya ini di, kita lihat alamatnya. Dari Pak Agung. Dari Pak Agung ya, alamatnya di Jalan Bojongkoneng Cikutra Bandung, Komplek Ria Bukit Mas ya. Pak Agung nih. Kita mau berangkatkan. SCM motonya ada di sebelah depan nih. Ini nih 110cc Lenka. Ini ada Lenka juga 110, ini ada SCM moto 50. Ini Lenka 50 dan ini yang mau dipesan sama Pak Agung ini. Ini ada SCM Moto ya, ini SCM Moto 110cc nih, Matic. Ini langsung gas, langsung jalan ya. Ini udah di setting-setting, tinggal berangkat. Man, mobil di mana man? Yuk taikin. Oke ya. Toolkit, yang papan nomor. Jadi setiap pembelian SCM Moto 110, ini kan kita mau kirim ke Bandung nih. Seperti daerah Bandung ini bisa COD kita. Nah ini kita kasih nanti papan nomornya, kita kasih papan nomor sama toolkit. Bawa Yas, depan Yas. Nah ini SCM motor rangkanya ini rangka karep kan we, mobil nak. Itu SCM motor itu rangkanya rangka warna merah. Jadi SCM motor itu ada tiga ini ya, ada tiga warna rangka. Ada rangka merah, ada rangka hitam, ada rangka oranye, dan yang ini yang dipilih sama Pak Agung dari Bandung ini yang SCM Moto rangkanya rangka warna merah. Nah yang ini. Oke, sambil menunggu diikat, kita mau bahas lagi ini UTP nih. Di sini di depan saya ini ada UTP. Ini ada UTP ya. Ini UTP 200 Sniper. Nah ini UTP ini, ini UTP ini mesinnya sudah injection ya. Ini setirnya sebelah kiri, ini setirnya di sebelah kiri. Di sini sudah pakai pintu. Nah ini yang menariknya, untuk UTP yang baru ini, kemarin saya pernah review, ini pakai pintu. Dan kemarin kan saya di sana mencoba untuk duduk di ini ya, mencoba duduk di tempat driver di sini. Dan kita mau coba sekarang duduk di tempatnya navigator di sini. Nah di sini ada pegangan buat tangan di sini nih, ya pegangan buat tangan di sini. Jadi kalau misalkan mau jadi navigatornya di sini gini megangnya. Dan untuk pintunya juga ini pintunya seperti yang saya bilang, kalau dulu kan pakai kayak jaring ya. Kalau ini nggak pakai jaring lagi, tapi ini sudah pakai pipa. Pakai bahan plat. Ini keren nih. Oh, langsung ngunci. Di sini ada engs, ada penguncinya di sini. Keren-keren. Ini lebih simpel tapi lebih modern ya. Dan di sini juga di dashboard, di kokpit di sini tidak ada ini, tidak ada, maksudnya tidak banyak fitur-fitur, ini simpel. Hanya ada lampu. Hanya lampu klakson, lampu depan dan lampu atas ini.
gitu ya. Jadi tidak ada lampu sen. Di sini kan kalau yang dulu ada lampu sen segala macam. Ya ini lebih simple, tapi simple juga tapi lebih bagus seperti itu. Oke. Nah, yang berminat UTV di saya ada ready UTV, ada warna biru dan warna ini ya, dan warna merah yang ini. Ini bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Ongkir menyesuaikan dengan alamat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Benny Minimoto. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang mau order, silakan ATV 150 Diesel Matic. Ini tipe yang banyak diminati di tempat-tempat rental wisata yang tipe seperti ini. Oke? Yang mau order, silakan aja nanti langsung hubungi di kontak person kita, di admin kita di bawah. Nanti ada admin 1, 2, 3, 4. Boleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.